Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga selalu sehat. Dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Hari ini saya ingin memberikan informasi baru terkait dengan kartu keluarga yang berlaku di Indonesia saat ini. Seperti ini. Dengan kertas putih biasa dan menggunakan QR code, quick response code, tidak lagi tanda tangan basah dan tidak ada lagi cap. Ini berlaku secara nasional seluruh Indonesia. Bagaimana dengan kartu keluarga yang lama? Tetap berlaku. Ya, jadi nggak usah khawatir, kartu keluarga yang lama tetap berlaku. Bila ada perubahan data, karena pindah rumah, ada yang menikah, ada yang ganti pekerjaan, golongan darahnya diisi, jangan lupa, segera diurus, diperbarui datanya. Datanya diperbarui, urus sendiri, gratis, tidak dipungut biaya, datanglah ke Dinas Dukcapil setempat. Segera ya. Halo teman-teman semuanya, ada yang bertanya pada saya, boleh nggak KTPL fotonya diganti? Pada prinsipnya, foto dalam KTPL boleh diganti bila terpenuhi syarat-syaratnya. Pertama, foto dalam KTPL boleh diganti bila Anda dulu belum berjilbab, sekarang sudah berjilbab. Yang kedua, sekalian mengganti KTPL-nya ketika KTPL Anda sudah rusak atau terkelupas atau fotonya sudah buram. Nah, Anda boleh sekaligus mengganti foto dengan cara membuat foto baru di Dinas Dukcapil. Syaratnya mudah, cukup membawa KTPL yang lama dan membawa fotokopi kartu keluarga. Tidak perlu pengantar RT RW lagi. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Semoga selalu sehat dan tidak kurang satu apapun. Hari ini saya ingin berbagi informasi baru untuk teman-teman semua, yaitu model akte kelahiran yang baru seperti ini. Dengan kertas putih biasa dan dengan QR code. Tidak ada tanda tangan basah, tidak ada cap. Ini berlaku secara nasional. Dan ini asli, bukan fotokopi. Teman-teman bisa mencetak sendiri di rumah dengan cara meminta layanan secara online. Nanti filenya akan dikirim ke rumah saudara lewat email. Ya, dan jangan lupa, akte kelahiran yang lama tetap berlaku. Jadi nggak usah khawatir, urus sendiri ini akte kelahiran di Dinas Dukcapil. Gratis, tidak dipungut biaya. Jangan lewat calo. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Sehat selalu ya. Ada yang bertanya pada saya, kalau pindah penduduk antar kota, antar provinsi, apakah cukup membawa kartu keluarga saja? Teman-teman, saya beritahu ya, pindah penduduk antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, syaratnya sama, cukup membawa kartu keluarga saja. Tidak perlu pengantar RT, RW, kelurahan, desa, sampai kecamatan. Ini sudah diatur dalam peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018. Gratis, tidak dipungut biaya. Urus sendiri, tidak perlu dengan calo. Karena siapa tahu calonnya itu yang minta duit. Petugas Dukcapil dilarang memungut biaya. Semuanya gratis. Bila ada yang memungut biaya, yang mensyaratkan pengantar RT RW, tunjukkan video ini ya.